love somebody, to love somebody the way I love you. Bersama saya Denny Zimerta akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan, tentunya dalam rangkaian acara Metropolitan Mall Cileungsi Tenant Gathering. Untuk selanjutnya sebagai pembuka pada acara di siang hari ini, kita akan mendengarkan bersama-sama presentasi teknis dan penjelasan mengenai proses pembangunan, kesiapan teknis untuk para tenan dapat melakukan fit out dan hal-hal yang lainnya. Tentunya yang juga berhubungan dengan pembangunan Metropolitan Mall Cileungsi. Kepada yang terhormat Bapak Anhar Sudrajat, selaku Direktur PT Metropolitan Land TBK, kami persilahkan. Hari ini kita akan melakukan tenant gathering untuk melaporkan kepada para tenant bahwa kami sudah mencapai pada tahap finishing. Metland Transyogi ini adalah sebagai suatu hunian yang lengkap dengan kawasan komersialnya, yang hari ini kita berada di tempat kawasan komersial areanya, yang kita rencanakan seluas 13,5 hektar saja hanya untuk kawasan komersial ini. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah lokasi kita. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah rencana Jor 2 yang sebetulnya in-out dari tempat kita hanya sekitar tidak sampai dengan 2 km. Kemudian ini adalah mimpi kita mengenai kawasan komersial yang sekarang kita beri nama adalah Metland Urban City. Ini adalah program dari Metland Urban City yang berada di Metland Transyogi. Facing yang kita akan kerjakan secara bertahap dan terus berkesinambungan. Ini adalah Metland Metropolitan Mall Cileungsi. Ini adalah interior, suasana interior. Sebagian mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah lihat. Nah, bapak-ibu sekalian, ini ya sudah muncul, ini sudah masuk ke tahap finishing. Kita sedang kerja untuk tahap finishing hari ini. Semoga Februari kita bisa semua selesaikan tahap finishing ini. Nah, ini fitting out tenant. Fitting out tenant ini yang baru bergabung bersama kami. Terima kasih untuk XX1 sudah bergabung di sini. Saya juga mau panggilkan kita punya TDC Aisa dan Afa, coba ke sini. Ini yang nanti mungkin mulai besok akan kejar bapak-bapak dan ibu-ibu untuk segera fitting out. Saya juga minta Ibu Nani. Ibu Nani ini adalah GM perencanaan, jadi seluruh perencanaan ini terkontrol oleh Ibu Nani. Terakhir saya minta Pak Diki, ini bapaknya anak-anak, jadi kayak keluarga bahagia nih Pak nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan beberapa hal mengenai kesiapan dari manajemen untuk dapat membuka mall ini dengan tepat waktu. Kami undang langsung Bapak Thomas J.A. selaku Direktur PT Metropolitan Land TBK. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama adalah apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Anhar tadi mengenai perkembangan atau progres daripada pembangunan Metropolitan Mall Cileungsi ini. Dan kedua, sebenarnya kami mau memberitahukan kepada bapak-bapak rencana kami untuk membuka mall ini pada tanggal 5 Mei tahun 2016. Oleh sebab itu, beberapa waktu yang lalu kami telah ketemu dengan anchor dan big tenant dan beberapa retail, dan kami telah sepakat dan mendapat komitmen dari mereka untuk membuka pada tanggal tersebut. Dan untuk itu, manajemen Pak Nanda akan memberikan sweetener lah, khusus kepada retail dan F&B tenant yang buka bersama-sama dengan kami pada tanggal 5 Mei tahun 2016 dengan memberikan free rental untuk 6 bulan. Kalau kita melihat seperti apa yang telah disampaikan Pak Anhar tadi, bahwa daerah ini, kawasan ini, Jonggol, Cileungsi, Gunung Putri, Cibubur Timur, itu sangat padat. Sebagai contoh, kita mempunyai dua proyek ini adalah Metland Transyogi dan Metland Cileungsi. Itu sudah
ada 6.000 kepala keluarga. Belum lagi Harvest, belum lagi Citra Indah, belum lagi yang di kota wisata bagian belakang. Nah itu, dan apalagi banyak industri di daerah Narogong dan Gunung Putri. Tentu mereka membutuhkan tempat berbelanja, sekalian juga tempat hangout dan fun ya, seperti buat keluarga. Makanya dengan adanya Fun World di sini, kami rasa ini akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Sampai ketemu 5 Mei 2016. Terima kasih. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan komitmen dari para anchor tenant untuk turut mendukung rencana ini. Untuk itu, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Irwin Abutan, selaku Director Store Planning and Development Matahari Department Store, untuk memberikan kata sambutannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Thomas, komitmen kami untuk buka bersama dengan mall, yaitu pada tanggal 5 Mei 2016. Kami siap, saya sudah sampaikan juga progres kita. Walaupun kita belum start hari ini, tapi rencana kami adalah awal tahun Januari 2016. Dan saya yakin momentum 5 Mei ini sangat baik bagi kita semua, apalagi kalau dengan tenant-tenant lain. Dan tentunya tadi ada sweetener dari Pak Nanda, itu harusnya membuat kita lebih semangat lagi, Pak. Ya, jadi sekali lagi kita ucapkan selamat buat Metropolitan Mall Cileungsi. Sukses buat kita bersama. Terima kasih. Selamat pagi. Kini anchor tenant Food and Beverage juga bersedia untuk feed out di bulan Desember serta buka pada bulan Mei mendatang. Kami mohon dengan hormat kepada Ibu Chia Mei Liang selaku pemilik dari Tenant untuk memberikan sambutannya. Kita sudah mengalami begitu banyak proses. Dan saya mesti bilang dukungan dan support dari Met Mall kepada tenant itu sangat luar biasa. Pada kesempatan ini saya mesti kasih tahu bahwa Met Mall ini adalah nanti store kami yang ke 15. Jadi pembukaan 5 Mei ini benar-benar sangat exciting dan sangat challenging buat kita semua. Saya harap semua teman-teman tenant itu akan bersama-sama mendukung pembukaan ini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya, sukses untuk Met Mall. Terima kasih. Langsung saja kita undang, ini dia, Alina Wu. Bapak-bapak, ibu-ibu, permisi tanya, apakah ada di sini yang lahir atau mungkin pernah tinggal di kota Medan? Oh, ada, oke. Oras, Pak. Hah? Namanya siapa?
Oh, pernah di Medan. Namanya siapa? Tomo. Katanya orang mikrofon ini bikin suara merdu. Coba kita tes ya Bapak Ibu ya. Pak Tomo, seperti ini. Mudah sekali. Ho-un, pai-un. Udah, gitu aja. Lagi. Ho-un, pai-un. Udah. One, two, three. Ya, lumayan. Oh, oke. Okay. Mencinta pempek rupanya. Bubur? Yes, oke. Okay. Pempek, bubur. Nah, pasti bisa, Pak. One, two, three, go. Pempek, bubur. Tidak fals sama sekali. Minta tepuk tangan buat Pak Tomo. Terima kasih, Pak. Tos, 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 tos. Yeah. Oke. Okay.